nyanyi 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 nyanyi. Wah, sudah pagi teman-teman. Mana si Ipin ya? Kenapa Ipin tidak temanin Upin? Wah, aku harus bertanya nih. Jangan-jangan bapak ini tahu mana si Ipin. Bapak, siapa nama bapak? Namaku Bapak Cimpreng. Wah, Bapak Cimpreng. Bapak Cimpreng tahu enggak si Ipin mau kemana, kuda kemana? Oh, si Ipin. Ipin pergi beli cendol. Hah? Beli cendol di mana, Bapak? Itu, di dekat kolam renang bayi. Wah, kolam renang bayi, teman-teman. Upin harus ke sana juga ya, teman-teman ya. Tapi Upin tidak punya kendaraan, teman-teman. Upin harus numpang nih. Aku ikut, Bapak. Oke, ikut aja, Upin. Silakan naik. Oke, teman-teman. Akhirnya Upin ikut sama Bapak Alfamart, teman-teman. Petugas Alfamart. Mantap kali. Wih, mantap si Upin. Upin harus kejar si Upin ke pedagang cendol, teman-teman, ya. Oke, let's go, teman-teman. Wah, tapi Bapak petugas Alfamart ini bawa Upin kemana ya, teman-teman, ya? Jangan-jangan dia mau pergi bawa Upin ke pasar nih. Ya, Upin, kita pergi ke pasar nih untuk beli barang-barang untuk dijual di Alfamart. Waduh, aku tidak mau ya, teman-teman, ya. Upin lebih baik turun aja dulu. Oke, turun Upin. Oke, sudah turun, teman-teman. Ah, Upin mau kemana sekarang ya? Upin numpang sama siapa nih? Aku boleh numpang, Bapak? Ah, tidak, mobilku lagi penuh. Oke, kalau begitu aku numpang di atapnya aja ya. Iya. Tapi kamu harus hati-hati, Upin. Oke. Nyeng. Ini mau sepertinya mobilnya Ehsan, teman-teman. Ehsan, hati-hati dong. Jangan nabrak-nabrak. Iya. Wah. Kita mau kemana ya, teman-teman? Upin mau dibawa kemana ya? Asik, teman-teman. Ehsan ini memang baik hati sekali, teman-temannya. Oke. Wah, Upin. Sepertinya mau dibawa ke pantai ini, teman-teman. Jalanan sudah mulai turun. Oke, kita menuju pantai. Ayo, Ehsan. Ini lampu masih merah, teman-teman. Kita tunggu sampai hijau ya, teman-temannya. Wah, di situ ada apa ya? Ada mobil, tapi apa itu, teman-teman? Jangan-jangan itu alien, teman-teman. Aduh, Upin jadi takut nih. Upin jadi takut. Cepat, Ehsan. Jalankan mobilnya, cepat. Ngebut aja. Oke, Upin. Kamu diam aja di atas ya. Oke. Nyeng. Wah, berhenti lagi nih. Waduh, lambat juga mobilnya Ehsan nih, teman-teman. Upin harus cari kendaraan. Siapa tahu di sini ada kendaraan rongsok, teman-teman. Ikut sama aku aja, Upin. Wah, ada Bapak Kribo. Oke, aku ikut sama Bapak Kribo aja. Oke, teman-teman. Akhirnya, oke, ikut sama Bapak Kribo, teman-teman. Aku turun di sini aja, Bapak Kribo. Kenapa? Aku mau cari si Upin. Iya, aku kolam renang dulu ya. Oke. Wah, akhirnya Upin sudah sampai di pasar ini, teman-teman. Upin mau cari si Ipin. Ipin, kamu di mana, Ipin? Bapak gondrong lewat si Ipin. Iya, aku lihat si Ipin. Tapi belanja dulu baru aku kasih tahu. Wah, oke. Aku mau belanja tapi sama bapak ini aja. Kamu mau beli apa, Upin? Aku mau beli es krim. 2 mangkok, Bapak. Oke, ini 2 mangkok. Berapa harganya nih? Kalau 2 mangkok, harganya 20.000. Oke, aku bayar. Waduh, tapi enak sekali. Nyom. Enak sekali ya? Iya dong. Kalau begitu, aku mau beli tinggal 2 mangkok lagi. Oke, ini Upin. Oke. Wah, enak sekali. Upin, tunggu dulu, Upin. Jangan pergi dulu. Hah? Kenapa, Bapak Kribo? Kamu belum bayar yang kedua kalinya. Aduh, bagaimana kamu nih? Oh iya, aku lupa. Jangan begitu dong. Nanti aku bisa rugi. Oke, teman-teman. Akhirnya Upin sudah kenyang. Dan sekarang waktunya cari si Ipin ya. Wah, di situ ada masjid, teman-teman ya. Wih, keren sekali masjidnya, teman-teman. Mantap. Ada beduknya juga, teman-teman. Ayo kita naik di masjid. Oke, mantap sekali. Jangan-jangan Ipin ada di sini, teman-teman. Ayo kita cari si Ipin. Wah, tidak ada ya.
Ipin kemana ya? Menghilang teman-teman. Jangan-jangan dia pergi ke kebun binatang. Di sini tidak ada ya. Aduh, siapa itu? Siapa itu ya teman-teman ya? Waduh, ada bapak penjual ember. Astaga, bapak penjual ember. Kita harus kejar bapak itu teman-teman. Dia dorong isi Upin. Eh bapak, tunggu aku bapak.